Man of the... Nah, ini dia. Game yang kedua. Selamat datang, kali ini masih bersama Ranger Mas dan juga Cornet, dan kita bertiga adalah Cornet dan Ranger Mas. Dia sempat sentuh kita. Iya. Oke, kita bukannya sudah berada di dalam Land of the di game yang kedua kali ini. Jangan lupa buat berada semua, kalau kita bakal menyentuh 100 ribu like, kita bakal joget. Bung Cornet nyenggol sesuatu. Benar, benar. Oke. Yes. Dan apakah dia ada suaraku? Okay, ada. Oke. Tapi untuk kali ini lihat, udah mulai gepeng lagi. Kameranya bakal menuju ke arah Wan yang menggunakan Selena untuk kali ini. Dan luar biasa kali ini ya. Aduh. Senggol lagi loh. Senggol lagi ya? Yes. Tapi kali ini pengorat bisa dibilang Danki masih menggunakan grognya. Tandanya memang permainan dari tim Just No Limit ini serius sekali tentunya ya. Sebentar banget. Oke. Okay. Nah, udah aman belum suaraku? Aman. Pinter loh, bisa jadi tukang... Tukang las ya? Iya. Oke, Bu Cornet. Bu Cornet lihat di arah bottom lane, bakal coba dipasang Just No Limit, dihapuk-hapuk di situ. R7 ternyata di arah top lane pun scene-nya ditumbangkan. Gak dikasih ampun sama sekali, Bu Cornet. Yes, benar sekali. Pertandingan semakin panas tampaknya, dan Wan-nya yang memakai Selena dengan skin yang keren banget di situ. Kayak aku gak punya tuh ya Allah. Sama aku juga gak punya loh. Tolong mau dong, muntun. Pengen punya skin epic. Jadi ngemis. Ya, sedangkan itu biar bottom, biar bottom lane dengan tamusnya salah satu hero signature dia di M1 dan juga MPL di season kemarin. Bener. Dia menggunakannya untuk kali ini melawan mantan timnya, yaitu Just No Limit. Benar sekali, yang keduanya sedang sama-sama fokus di dunia yang sama ya. Yes, benar banget, di fokus di dunia yang sama. Benar. Wow, seksi sekali permainan dari kedua belah tim, maksudnya kayak... Pergerakannya yang luar biasa tentunya kali ini membuat kedua belah tim agak lebih pasif untuk kali ini ya. Dan Nightfall dikeluarkan untuk kabur saja dari Hellcard-nya. Dan bahkan dari scene-nya masih bisa untuk Shadow Raska di silence lagi. Dan key-nya masih cukup tebal, tapi ternyata agak sedikit miss dan masih ada flicker dari seorang Wan-nya. Yang langsung pulang ke arah base dan tidak mendapatkan satu poin kill tambahan. Masih dengan skor sama 1-2-2-1. Tapi kali ini lihat R7 di arah top lane sepertinya menjaga pergerakan dari para pemain dari tim Just No Limit untuk mendapatkan top turret. Tapi Hayabusa-nya aku kira bakal dikasih ke Sid, tapi memilih untuk ke arah Zuan ya, Bung Koret ya? Yes, benar banget. Dan dari seorang rank-nya seperti biasa yang bisa mengganti... permainan cloud-nya ya, dari core benar-benar pakai assassin, pakai assassin bounty, pakai high end drive, tiba-tiba pakai support juga. Iya, macam-macam, karena dia sudah paham banget ya cloud itu memang sudah diciptakan ya untuk seorang rank ya. Makanya ketika rank menggunakan cloud itu bagaikan aku dan kamu bersatu, tidak bisa dipisahkan bro. Kamu sama siapa? Iya, inisial sama si itu. Dan pokoknya lah pilihan di sini. Kalau dia bakal diperkaos. Diperkaos. Di arah bottom lane ini benar-benar masih bisa survive. Just No Limit. Look at that. Hampir saja dia bisa survive. Dan tapi ya, benar-benar sekarang... gak bisa berbuat banyak. Tapi Zuan masih mendapatkan point kill tambahan di arah bottom lane. Yes, benar banget. Dan menggunakan ayam busanya. Dan bahkan di arah mid lane-nya. Dari seorang scene juga harus tumbang. Tapi tidak cukup worth it ya. 2-1. Oke, tapi Bung Cornet, emang di arah bottom lane tadi Just No Limit ngebuang waktu lumayan lama sih menurut aku ya. Untuk para tim Lemon. Tapi sayang sekali, tim Lemon kehilangan turret dan juga kehilangan seed. Dan kali ini Kroco Mas Dai bakal harus berhati-hati karena ada R7, ada Wan juga bisa nanti ada tepuk angin bersama dengan Flicker. Karena ini R7 bukan LJ, Bung Cornet ya. Yes, benar banget. Aku benar-benar pengen game selanjutnya. Please lah, kasihlah LJ Kufra, tolonglah. LJ Kufra, Zuan. Buat para player yang sedang menonton, mendengarkan ya. Bilangin tahu, dong, bilangin tolong. Tolonglah, kasihlah, kali-kalilah, pengen lihat gitu loh. Semuanya pakai hero signature-nya, Den. Iya, LJ dikasih Kufra gitu Sin kan. Pake... Wan pakai Harith. Iya. Yok Bata pakai apa? Pakai. Dia udah pakai hero signature dari tadi. Lancelot juga bisa dia. Fanny juga Fanny. Bisa. Jangan Fanny. Jangan Fanny. Iya. Dan kali ini udah Shadow kill ke arah seorang LJ. Damage-nya terlalu besar dari seorang Zuan. Berhasil mendapatkan 1 poin. Kali ini di arah bottom lane. Biawak Batam bakal mencoba 1 by 1 situation dengan seorang Just No Limit. Kita lihat apakah Biawak Batam kekuatan 2 juta subscriber versus 13 juta subscriber. Kali ini berhasil menang. Ternyata 13 juta subscriber harus mundur. Dan juga 2 juta subscriber dibalikin mencoba memaksa. Dan langsung didapatkan oleh seorang Zuan. Dan bahkan di arah top lane-nya juga di stun. Namun petrify-nya dari Finn-nya MVP dari MPL. Tapi langsung dilahap oleh Abyssal Trap-nya. Dan Danki-nya nge-bait. Dan berhasil dari serang rank-nya. Dan bahkan didapatkan
lawannya satu hit lagi, Cloud-nya yang benar-benar membuat puasa batal karena ngeselin banget. Oh, right. Tiara top lane RKT walaupun gak punya buff, dia masih mau objektif gaming untuk mendapatkan turret. Dan udah mulai gaping, kameranya keren banget deh, lihat pengornya. Little Wonder mencoba didapatkan oleh seorang biawak bata bersama dengan Just No Limit di sana menjaga pergerakan di arah mid lane. Oh, lihat kegocekannya, R7-nya masih ada Rob Dimmer, tapi lihat. Oh, ternyata bukan miss, tapi ternyata emang miss beneran. Apa sih? Aku pikir pakai purify, ternyata enggak. Dan bahkan dari sini harus tumbang kali ini. Yes, double kill. Gila loh. Kok enggak kena ya? Ya gimana, namanya juga hoki, bro. Aku pikir pakai purify tadi. Makanya aku bilang, bukan miss, tapi miss. Soalnya ternyata enggak pakai purify. Jadi aku sempat mikir sedetik pakai purify. Tapi langsung ada shadow kill dapatkan oleh seorang Zuan dan LJ. LJ, tapi di sisi lain Jekker berhasil mendapatkan satu poin dari Selena Sarawak. Dibalikin lagi sama biawak Batam, Killing Spree dapatkan oleh Ego Joe. Ura. Dan bahkan dari Jento Limitnya, apakah dia akan goyang Jento Limit dan tidak bisa double kill? Didapatkan oleh seorang Tapusnya, biawak Batam mencoba untuk maju lagi. Dan bahkan dari seorang Reknya mencoba untuk menggoceng, tidak bisa. Dan langsung dapatkan seorang Wan. Dan Ki juga sekarang dikejar lagi, terkena Epi Selera, Vital Trap ditabrak lagi sama seorang biawak Batam. Tapi untuk kali ini Turtle berhasil diamankan oleh tim Lemon lagi dan lagi. Nathan juga terlalu jauh, 8 point kill berbanding 13 point kill. Kali ini baru menit yang ke-7, tapi sepertinya Zuan udah cukup fat bukornya di sana. Udah punya endless battle menuju ke arah Blade of Despair. Iya, yes, benar banget. Dan bahkan aura offlaner, tapi duitnya goceng juga. Duitnya goceng? Banyak juga. Tebel banget ya. Ini nabung di mana dia ya? Gila nih. Tapi RKT udah dapat 6 point kill, tapi dia berhasil mendapatkan. Oh, Wan. Masih ada flicker. Masih bisa kabur ke arah belakang dan masih bisa digocek gitu saja dari LJ-nya juga sekarang. Dari R7-nya. Masih ada pushing ball, masih ada flicker kan? Tidak ada kayaknya. Dalam 2 detik lagi, 1 detik flicker ke arah belakang. Dan bahkan Sine mendapatkan satu lagi seorang Valir-nya. Tapi Sine sekarang. Dan bahkan langsung diamankan oleh seorang Koco Mas. Dai! Tapi masih ada shadow kill. Masih bisa mirror image. Nggak bisa ternyata. Masih bisa ditempel sama Hayabusa-nya dari shadow kill-nya tadi. Kalau nggak mirror image, dia nggak mati tuh. Percaya sama aku. Tapi kali ini lihat Just No Limit dengan kekuatan 13 juta subscriber. R7 nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Tapi berhasil ditumbangkan. Dan Ki juga nggak bisa kemana-mana. Kali ini masih mau lebih dari tim Lemon. Dari Zuan. Benar-benar luar biasa kali ini. Pergerakan yang cukup lincah. Tapi sayangnya tidak ada Noob Queen. Tidak ada dendam kesumat dari seorang Zuan. Dan yes, dalam hati. Dikejar, tapi lihat Dan Ki-nya benar-benar sekarat. Mau recall kah enggak, ternyata dikejar sama Sin. Karena Silence, Shadow Rush, dan langsung ditumbangkan begitu saja. 16-10 dari kedua tim masih cukup sengit. Dan ini balik lagi, kalau misalkan diulur lagi lebih lama, mereka punya Cloud dari seorang Rek. Aku mau ngasih tahu aja ya. Apa tuh? Freya nih sakit banget di late game. Sesakit itu. Sakit apa dia? Dia... Iya, sama sakit hati juga ya, karena nggak bisa balikan. Tapi kali ini kita lihat ada Zuan mencoba mendapatkan seorang LJ. Benar-benar luar biasa R7. Ini dia bisa bermain semua role dan semuanya bisa main dengan cukup baik, Bung Cornet. Oh, Finnnya salah lempar dari Jackernya, tapi masih ada biawak Batam juga. Tapi lihat ternyata dari seorang Selenanya berhasil langsung Soul Eater. Dan Just No Limitnya sudah mengeluarkan pingin sih. Oh, nggak nyampe ternyata buat Shadow-nya. Itu kalau nyampe bisa di... Shadow Gilu! Masih ada ulti kan? Masih tuh bisa. Masih bisa digidu-gidu. Dan lihat. Recall aja. Recall dan berkumpul. Foto bang. Ini seperti permainan di public rank ya. Iya. Foto bang. Terus kena comeback. Aduh aja. Acara apa yang kita kemarin ya? Ya Allah tuh lihat bang foto. Tuh ya. Nih lihat nih. Tersave face tiba-tiba kan. Tuh lihat dikerjain. Tuh lihat sih dia kan kena kan. Tuh abis ini berantem di report. Gitu aja udah kayak lagi di ranked. Tapi yeah, kalau misalnya Bung Cornet sadar, yeah, ini reuni dari EVOS Legends yang World. Apa yang mana? World. Ya, yeah. Ada Curang, Rank. Gue lagi foto tuh nih ya, udah ada yang ngambek satu. Ada Rank. Ada Rank. Wan. Ada Danki dan Ura. Tapi kurang Luminet. Berarti cuma Ward ya, gak ada L ya. Gak ada Iksan.
Karena Iksan tadi DM aku. Oh gitu? Iya, dia ketawa pas denger Zuan dendam dari hati. Dan dia damage-nya lagi-lagi terlalu besar. Tapi ternyata damage dari Zuan-nya lebih besar banget. Tapi balik lagi. Kroco Mas Dai. Udah dibilang. Dibilangin. Pakai Cloud loh. Oh, tapi lihat dewang patap Israel datang kali ini masih mencoba dihindarin dan ada sih juga di sana mau kemana kamu? Ditungguin. Ada second eye. Ini gocek lagi. Gocekan maut. Lihat dari sana Kroco Mas Dai. Harusnya Battle Mary Mage tidak bisa. Bisa sama silence. Udah ada di belakang ada Ekoju. Jaga juga Ekoju. Iya. Udah dapat Lord kali ini. Kroco Mas Dai walaupun dapetin point kill cukup banyak, cuma nggak bisa berbuat cukup banyak juga karena lihat di sini dia seorang diri, seperti jomblo tau, walaupun dia udah nggak jomblo ya. Tapi at least mereka foto bareng. Iya, foto bareng. Bang foto bareng. Nggak foto bang. Itu yang terpenting. Mau dong net. Mau apa? Mau foto bareng. Iya, foto bareng dong. Mau dong foto bareng. Tapi dilihat di arah bottom lane scene-nya harus tumpang Bung Kornet. Sayang sekali. Dan dari Wan-nya yang lagi-lagi memberikan Abyssal Arrow-nya. Apakah Wan? Abyssal Arrow-nya lebih baik daripada Lumine? Apakah Wan? Tapi kita lihat di sini Just No Limit berhasil menyolong Blue Bomb, tapi dia masih bisa survive. Langsung ke dari Just No Limit. Just No Limit gak bisa terlalu lama karena damage-nya terlalu besar dari seorang biawak mantap dan juga Zuan. Ada Assault of Force, masih bisa Coach Shadow juga. Lagi-lagi Rek juga mendapatkan satu point kill dari biawak Batam. Batam biawak masih bisa survive. Gak ada R7 juga, dan Rage-nya hanya terkena satu. Ada Walcha juga. Kembali lagi ada Zuan mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Dan Godlike didapatkan. Bahkan ini auranya yang Godlike loh. Oh my God, lihat nih aura pun. Ini Eka pun buat kali Sarden, tapi ternyata berhasil ditumbangkan LG-nya. Seorang Kufra. Benar banget. Tim Lemon benar-benar mendominasi. Lagi-lagi ya, game kedua ya. Ya, sebenar banget. Dan bukan hanya itu aja Bung Kornet. Sedangkan posisi yang benar-benar tidak bisa diperkirakan kali ini dari tim Just No Limit. Mereka harus goyang kiri kanan depan belakang. Dan ternyata ada Shadow Kill Just No Limit. Atau damage yang tidak bisa menahan terlalu lama untuk kali ini. Damage terlalu besar dari seorang biawak Batam dan juga Zuan. Sedangkan itu R7 harus bunuh. Masih ada RKT. Wan mencoba untuk membantu pergerakan di mana Karek akan berada. Tapi ternyata tidak terlalu sampai. Ada Purify. Masih ada Ejector juga belum dikeluarkan. Asap of Force dari seorang Wan-nya. Dan ada Win of Nature dari seorang Kroco Mas Dai. Tapi ini hanya untuk space created aja karena mereka karena Lord-nya didapatkan oleh seorang sesuannya. Dan kita lihat dari biawak Batamnya masih cukup tebal dan masih bisa survive. Gila ini belum biawak Batam. Loh. Belum mati loh. Gak pakai flicker loh dia. Belum tapi mati. Lihat. Bener-bener bukan kaleng sarden. Beda bukan sama kaleng Kornet ya. Iya, beda lah Pak. Jelas kok bisa. Jauh loh sama kaleng Kornet. Dan lihat, udah kelihatan nih punggung dari seorang Javed. Where is mommy and my daddy? Terran Revenge. Asap Bubble Force. Tapi ada biawak Batam di arah belakang. R7-nya juga sekarat. Ini bahaya. Bentar. Kenapa? Aku nungguin kamu ngomong sumpah. Lordnya udah hilang. Iya, Lordnya cepat banget tapi langsung Wan didapatkan. Wan masih ada flicker. Ternyata bakal coba survive kali ini. Blazing Duet karena belakang. Wan harus tumbang. Apakah ini bakal jadi epic comeback untuk tim Just No Limit? Riko lagi. Oh, balik lagi dia karena scene-nya. Scene-nya. Sudah mulai di arah atas, di arah bawahnya juga. Lihat, dia fokus mencoba untuk nge-push. Tapi masih bisa untuk kabur. Ada rank tapi out of fever-nya. Nempel tembok bos. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Merayap bodoh. Oh, iya. Kan gue baru tahu cicak itu merangkak ya. Merayap. Siapa deh? Ya Allah, ini kecilnya nggak pernah nyanyi lagu cicak di dinding begini nih ya Allah. Dia, ku sayang dia. Tolong ya kalian semua.
jangan direcord ya, malu aku tuh. Tapi lihat ada asap abu force, lagi-lagi dapat double kill, dapat kill serang sini, darah mitainya juga harus tumbang. 3 orang menuju 4 dan Ki-nya masih bisa untuk bertahan. Ini kalau kata Danki, jancek KB. Iya, gak boleh sebut kan? Jancek. Hey, wait on creature. Gila sih, Rek. Gila sih. Tapi pintar banget ya untuk lirin ini doang, tapi ternyata dia masih, ya sebenarnya masih bisa kabur dan dia tidak terpikau karena si dong kill dari seorang suat tidak terasa. Dan dia dapat buff biru. Wah, semakin bisa bertahan. Dia sebentar lagi akan menyanyi. Aku bertahan karena aku enggak yakin cinta kepadamu. Aca-aco. Saking kangen karaoke-nya ya. Iya benar banget. Udah lama kalian musik kali ini. Udah lama gak nyanyi ya. Udah dengan Ten Falls mencoba untuk mendapatkan turret di arah bottom lane. Tapi masih ada turret di arah mid lane. R7 gak bisa kemana-mana. Blazing Blade karena belakang. Oh. Look at that front. Thomas Tay berhasil mendapatkan satu buah point kill. Dan Suat juga harus down. Bukan Red. Apakah ini bakal jadi comeback untuk tim Death to Lemon? Oh my god. To the god. Dan bahkan dari seorang Rek-nya yang akan mengamalkan blue buff-nya. 3 orang mencoba untuk dihajar lagi terkena Tyron Rage tapi masih bisa hidup. Dan Ki-nya gila. Dan Ki si barbar, dia masih bisa bertahan dan dia akan sebentar lagi menyanyikan aku bertahan. Tapi Eko gak bisa pulang, akhirnya Eko tumbang dan ini akan menjadi momentum untuk tim Lemon, tim Just No Limit. Iya. Hari ini ya. Iya benar banget, gak apa-apa. Mas. Sampai mucrat. Iya. Oh, blessing due. Tapi R7-nya masih cukup tebal ternyata. Iya, tebal banget loh. Oh, R7 RRQ dengan stiker M-Post M1 dari Haritnya. Dan lihat scene-nya bagus banget, pinter iya. banget. Ini scene-nya Hellcart-nya kayak keren banget. Hah? Gimana? Shadow Rush pasti connect banget. Lo bukan Shadow Rush. Lah Candy. Deadly Poison Singer kemarin itu pasti connect ke pasti ya. Miss Minion. Iya, kalau itu benar sih. Tapi Shin hampir saja dibakar hidup-hidup menjadi cicak bakar. Tapi kali ini, oh, Shadow Mas. Huh? Oh my god, this is cool, man. MC Heroic kena, tapi ternyata Shin-nya menggerogok lagi. Dan bahkan dari LJ-nya harus tumbang. 2 orang, 3 orang harus tumbang. Lihat tempat sekarang. Hanya sisa Jawhead saja. Di Shadow Rush lagi. Di Silence. Dan sudah mulai masuk minionnya. Dan mungkin ini akan menjadi game. Terobos aja lah, JG. Terobos aja lah, bang. Dan langsung ditumbangkan. 2-0 untuk tim Lemon. Lemonaru. Mona. Tapi hampir comeback lagi loh tim Just No Limit loh. Ini Lemon aja belum main loh. Iya, ini Lemon main tuh Zuan lawan Mukwin. Terus Zuan pakai apa namanya?